dia lagi tidur dua sama anak saya. Dia tidur sama anak. Terus? Dari umur yang umur 15 bulan. Itu aja yang sehari harinya. Ya tidur runtuhan tuh jatuh katanya sekitar jam 8. 20 tahun. Nah, kondisi tiang atau ini? Tiangnya memang kurang itu, rasanya kurang, besi-besinya kurang lah. Jam 12 siang anaknya dipesan. Oh, jadi tulangannya itu dari balok. Balok bukan besi. Balokannya juga bukan kayu utuh. Betul. Jadi baknya kayu, Pak. Baknya kayu. Jadi tulangannya ini sambungan. Betul. Ya. Kemudian dicor pakai semen. Betul. Kita lihat di hendap yang maha kuasa. Semalam sekitar jam 21.45 saya mendapat informasi langsung dari jajaran Jakarta Barat, khususnya dari pemadam kebakaran, bahwa ada musibah, ya, musibah salah satu warga rumahnya roboh, ya. Kemudian tim damkar besar tim dari kecamatan kelurahan untuk melakukan penanganan awal termasuk koordinasi dengan pihak kepolisian, dan memang kita melihat kondisi rumahnya ini sudah rumah tua, ya, rumah. Jalanin rumahnya, ininya anak kecil, makanya dia kaget yang dibilangin.